Selamat pagi, saudara yang terkasih. Kembali lagi kita pada renungan harian GKC Purwantoro, Kamis 26 September 2024 bersama saya, Ibu Lydia Ehuta Galung. Pagi ini sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, pagi ini kami datang di hadirat-Mu, mencari wajah-Mu, sujud di hadapan-Mu dengan hati yang rindu kepada-Mu. Biarlah hari ini kami serahkan hidup kami dalam naungan-Mu, di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, meminta. Amin. Ayat firman pagi ini terambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 21. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah padaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengaku sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di mesbah, di atas mesbah, terpujilah nama Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengarkan dan mengerjakan di kesaharan kita. Haleluya, amin. Saudara terkasih, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar iman itu hidup dan nyata di dalam hidup kita. Tema kita pagi ini ialah bertindak dan terus berusaha. Pertama, hidup kita harus mempunyai tujuan. Setiap anak Tuhan harus memiliki tujuan yang benar dan sesuai kehendak-Nya, dan harus kita tanamkan dalam hati pikiran setiap tujuan kita. Kedua, senantiasa mendoakan tujuan kita. Setiap hari ada hubungan dan pertemuan khusus dengan Bapa kita di surga, agar kita memiliki suatu sarana, kita memiliki suatu jawaban, suatu tindakan, yaitu mendoakan setiap tujuan hidupnya kita. Ketiga, percaya pada janji dan rencana Tuhan lebih dari rencana kita sendiri, karena rencana manusia boleh gagal, tetapi rancangan dan rencana Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Keempat, belajar konsisten dan tekun. Apapun yang dikerjakan dengan tekun dan konsisten, pasti ada hasil dan jerih payah kita yang dirahmati oleh Tuhan. Setiap orang memiliki ketekunan dan konsisten, pasti ada hasil dari itu. Dan yang kelima, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan dan rencana kita. Yang mau dilakukan saudara terkasih oleh kuasa kasih dan pertolongan Tuhan, kita mendapatkan damai sejahtera lewat karya Roh Kudus dan karya Allah dalam hidup kita. Dan yang terakhir, senantiasa perkatakan iman dengan hal yang positif setiap hari berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar, baca, dan lakukan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Tuhan kami yang kami muliakan, kami rindu agar iman yang kami miliki di dalam Engkau terjadi di hidup kami. Mampukan kami lewat karya Roh Kudus. Kami sungguh berusaha dan melakukan agar nama-Mu yang disenangkan lewat hidup kami dan kami menjadi berkat. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami meminta. Amin.